Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Bisnes Alternatif bersama saya, Hilal Azmi. Minggu ini saya akan menceritakan tentang bagaimana membuat duit dengan blog. Dan sebelum ni saya pernah bincangkan tentang isu ini. Tapi hari ini apa yang menariknya, kita nak bincang tentang membuat blog selain daripada menggunakan periklanan. Itu satu benda yang menarik dan masih boleh membuat duit. Okey, bersama saya sekarang ialah saudara Muhammad Ilham ataupun lebih dikenali sebagai Denai Hati. Abang denaihati.com kan. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami meluangkan masa kan. Okey bang, sekarang ni kita dah tahu membuat duit dengan blog adalah dengan periklanan. Betul. Okey, apa cabaran periklanan sekarang? Sebenarnya kalau kita tengok saban hari berpuluh-puluh blog baru keluar, ibarat kata orang tumbuh bagaikan jerawan lepas hujan. Jadi setiap blogger mempunyai cara yang masing-masing. Dan para periklanan kalau dahulu mereka menggunakan ejen, tapi banyak juga syarikat-syarikat sekarang sudah pergi direct kepada blogger. Jadi kadang-kadang blogger baru ni mereka tidak menetapkan satu tahap harga yang sepatutnya. Sebab apa yang penting bagi mereka untuk mendapat pendapatan. Jadi secara tidak langsung ia menyebabkan blogger-blogger contohnya yang lama lah, yang mempunyai trafik yang tinggi dan sebagainya, tidak dapat meletakkan harga yang sepatutnya. Dan akhirnya kalau kita tengok sekarang, banyak peluang-peluang periklanan tu semakin membuat kekurangan. Okey, apa mungkin abang boleh ceritakan sikit, apa perbezaannya menggunakan ejen periklanan untuk blog dan deal secara terus dengan periklan? Macam mana? Apa beza? Selalunya kalau menggunakan ejen, mereka menggunakan cara kaedah yang betul lah. Maksudnya itu menggunakan agreement. Sebab apa? Banyak juga yang berlaku apabila periklan pergi terus pada blogger. Blogger-blogger baru dia tak berapa faham. Jadi dia terima saja. Tetapi akhirnya rupanya pembayaran tidak dibuat dan sebagainya. Tetapi tidak boleh dilakukan kerana tak ada agreement antara periklan dan blogger. Jadi selalunya ejen memang dia menggunakan kaedah yang betul lah, bisnes yang betul. Maksudnya secara legalnya atau perundangannya, menggunakan ejen ni sedikit selamat lah. Tetapi untuk mengelakkan kes-kes penipuan kan. Dan okey, kita dah tahu blog banyak, periklan pun dah makin banyak. Jadi periuknya pun dah makin kecil lah kan. Apa mungkin alternatif lain yang mungkin blogger patut buat untuk meyakinkan periklanan ataupun untuk menjana pendapatan melalui blog? Sebelum saya terangkan itu, yang kalau kita tengok sekarang apa yang berlaku, terdapat juga ejen-ejen yang melihat bahawa blogger ni dia memerlukan periklanan. Jadi ada juga blogger ejen-ejen yang menyalahgunakan. Maknanya klien mereka membayar sejumlah wang kepada ejen, tetapi ejen hanya memanggil blogger dengan hanya memberi makan saja atau review food tanpa membuat bayaran. Jadi dia mengambil kesempatan daripada blogger. Itu kes-kes itu pun ada. Jadi kalau kita tengok sekarang, sebenarnya untuk buat duit di dalam blog ni bukan sahaja iklan. Ada banyak cara sebenarnya. Antara yang popular ialah affiliate lah. Affiliate, kemudian apa tu affiliate lah abang? Boleh abang cerita sikit apa itu affiliate? Okay, affiliate ni sebenarnya satu kaedah kita menjual produk atau perkhidmatan, kemudian kita menggunakan blogger sebagai ejen dan dia membayar komisen atas setiap jualan produk dan juga perkhidmatan yang dijual kepada customer. Maksudnya itu adalah salah satu menjadikan blogger tu juga sebagai orang tengah atau sahabat untuk terus kepada nilai, dan mereka hanya mengambil komisen daripada apa yang telah ni kan. Sebagai contohnya, kalau nak contoh lah, kita ada ekorban.com. Jadi dia lantik ejen-ejen blogger untuk jadi ejen ni percuma saja. Tetapi setiap sales yang dibuat oleh blogger, kita akan bayar, ekorban.com akan bayar komisen RM15 untuk setiap satu jual. Maksudnya dia taklah terhad pada RM15, dan ada affiliate yang memberikan pendapatan melalui percentage. Betul, kan? Betul, yang lebih, ada yang lebih banyak daripada itulah. Itu sebagai satu contoh. Okey, tak apa bang. Lepas ni saya nak tahu lagi, selain daripada affiliate, apa lagi benda lain yang mungkin menjadi sumber pendapatan untuk blog? Kita berehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini.
Masih lagi bersama saya Hilal Azmi dan juga Encik Ilham, iaitu saudara-denai-hati.com, untuk membincangkan tentang bagaimana untuk membuat duit dengan blog selain daripada pengiklanan. Okey, tadi kita dah cerita pasal affiliate program, macam mana blogger menjadi orang tengah kepada pengguna untuk menjual produk. Apa lagi mungkin benda lain? Sebab apa yang saya tahu, denai-hati.com banyak apa ni memberikan inspirasi-inspirasi baru kepada blogger untuk membuat duit. Macam mana? Jadi saya nak sambung affiliate tu satu. Satu, blogger boleh menjadi affiliator kepada produk-produk lain. Yang kedua, kita sendiri boleh keluarkan produk affiliate kita sendiri. Macam mana? Contohnya, kalau kita ada ibu, cara kita mempromosi ibu kita dengan melantik affiliate-affiliate di kalangan blogger kita untuk membantu mempromosi ibu kita, dan kita bagi komisen pada blogger tersebut. Maksudnya kita bukan saja boleh jadi orang tengah. Betul. Dan kita juga boleh jadi usahawan yang untuk push kita punya produk lah. Jadi kita boleh menyediakan affiliate kepada blogger. Okay. Dan ramai juga yang telah berjaya menyediakan satu program affiliate kepada rekan-rekan blogger dan juga rekan-rekan social media. Selain daripada tu bang, apa lagi? Okey, yang kemudian selain daripada affiliate, kita boleh gunakan blog ni sebagai landing page kepada produk kita. Contohnya, kita menjual kosmetik, kita menjual tudung, kita menjual buku dan sebagainya. Dan jadi kita gunakan blog kita sebagai platform untuk mempromosi. Dan daripada blog ni, kita boleh linkkan dengan Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan kita jadikan blog ni sebagai order form kita. Dan saya rasa ramai juga yang blogger yang telah berjaya lah. Yalah. Menjadikan blog mereka sebagai landing page kepada bisnes produk-produk. Baik. Okey, untuk menjadi landing page ni maksudnya blog tu mesti kena ada satu traffic yang cukup cukup dan juga dia ada pengikut-pengikut dia tersendiri kan. Okey. Tapi satu cabaran yang saya macam sedikit pelik, ini pernah saya juga tanya pada usahawan blogger yang sebelum ini. Macam mana kita nak pastikan kita punya pengikut tidak muntah dengan konten yang telah isi kandungan yang telah kita letakkan dalam blog kita? Contoh, di dalam blog kita biasanya kita ceritakan tentang handsome, macam mana nak menjadi handsome apa semua. Suddenly tiba-tiba kita macam nak push satu produk, contohnya e-korban, dan minggu tu kita punya ni akan e-korban, dan itu akan mungkin memberi kesan kepada kita punya grafik kan. Betul. Macam mana kita nak pastikan sebenarnya kita juga menjadi landing page untuk produk, dan di samping itu kita masih memberikan informasi yang menjadi niche utama kita punya blog? Macam mana? Jadi memang betul, kadang-kadang apabila kita push produk berturut-turut orang jemulah kan. Yalah. Kadang-kadang mungkin follower kita kata ini blogger ni dah menggunakan kita kan. Yalah. Jadi kita kena pandai jadi kita kena ada selang seli kan dengan entry-entry yang berinformasi, kemudian kita selitkan dengan promosi produk. Kemudian kita juga boleh buat kontes. Kontes yang menggunakan produk itu sebagai hadiah. Jadi bila sebut kontes, ramai yang suka kan. Tapi dia tak perasan bahawa dengan kontes tu sebenarnya kita telah mempromosi produk yang ingin kita jual kepada pengguna. Okey, dan contohlah macam mana kalau macam nak dapatkan apa ni, mungkin khidmat nasihat lah daripada Denai Hati sendiri untuk kaedah untuk membuat duit tu macam mana? Alhamdulillah, itu sebenarnya kita memang Denai di Denai Hati Network ni, kita juga selalu upaya untuk membantu rakan-rakan blogger untuk buat duit dan jadikan blog ni sebagai satu kerjaya lah. Jadi salah satu yang kita sedang merancang sekarang iaitu seminar buat duit dengan blog. Okay. Yang kita akan anjurkan pada 19/5 tahun 2013 di Hotel Singgasana Petaling Jaya. Dan macam mana dia orang kalau mahukan, macam contohnya dia orang nak sertai seminar buat duit ni macam mana? Boleh melayari academy.denaihati.com. Di sana peserta boleh mendaftar, lagi cepat lagi bagus lah, sebab kita hanya menyediakan 300 tempat sahaja. Eksklusif 300 tempat. Dan kita telah menjemput panel-panel yang bagus-bagus lah untuk berkongsi pengalaman daripada bidang berbeza-beza. Baik. Bukan hanya pengiklanan saja. Okey. Dan yang terakhir, mungkin ada pesanan daripada Denai Hati untuk blogger-blogger baru yang mungkin ada hati nak buat duit dengan blog,
boleh tak kongsikan sikit apa pesanan? Jadi kalau kita tengok dalam konteks sekarang dunia IT, yang paling penting sekali knowledge. Jadi itu yang kita panggil K economy, knowledge. Yeah. Dengan ilmu yang betul, kita boleh membina satu perniagaan yang besar. Saya nak petik contohnya, ada blogger-blogger yang boleh mendapat pendapatan 10, 20, 30 ribu sebulan. Jadi kenapa tidak kita? Yang paling penting kita kena sabar, mencari ilmu dan membina jenama kita. Jangan cepat putus asa. Dan yang paling penting, jangan cepat nak berjaya. Tak ada jalan singkat untuk berjaya dalam satu-satu perniagaan. Baik, terima kasih Saudara Ilham kerana sudi bersama kami di Bisnes Alternatif. Baiklah, jangan lupa untuk terus tonton Astro Awani di saluran 501 dan anda juga boleh menyaksikan kami secara live di astroawani.com. Itu sahaja Bisnes Alternatif untuk kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.